dan juga bersilih ganti bertukarnya malam dan juga siang. Di situ ada tanda-tanda yang menunjukkan akan kekuasaan, kebesaran dan keperkasaan Allah, bahkan keesaan daripada Allah Azza wa Jalla. Iaitulah bagi mereka yang mempunyai akal yang tajam, yang digelar oleh Allah sebagai ulul albab dan bukannya Ahmad albab. Siapa mereka? Iaitulah mereka yang berzikir kepada Allah. Mereka yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingati akan Tuhannya yakni Allah Subhanahu wa taala, waktu duduk, waktu baring dan juga waktu berdiri. Bahkan setiap keadaan, sakit pun mereka zikir Allah, sehat pun mereka zikir Allah. Maknanya mereka ingat Allah. Waktu lapang dan sempit pun mereka tak lupa pada Allah. Waktu mereka gembira dan sedih pun mereka tak lupa pada Allah. Waktu mereka duduk seorang-seorang ataupun ramai-ramai ataupun bermusafir ke mana pun mereka berada, mereka tetap berzikir mengingati Allah Azza wa Jalla. Lantas mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka berfikir, tafakkur fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Mereka berfikir tentang kehebatan dan kebesaran daripada Allah. Kemudian mereka kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tak ada satu benda pun yang kau ciptakan di langit dan di bumi, sekecil habuk dan sehinggalah sebesar-besar lautan dan sebesar-besar gunung dan bukit yang sia-sia. Semuanya ada faedah dan manfaat untuk kami ini mengetahui bahwasanya engkau maha agung, maha hebat, maha besar dan maha kuasa. Dan kami sedar yang kami ini adalah di kalangan hamba kamu, wahai Allah, yang lemah, yang do'if, yang jahil, yang fakir dan juga yang kurang, tidak sempurna. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah, pada malam ini kita dapat berhimpun, berkumpul di surau Al-Ansar. Al-Ansar maknanya penolong. Moga-moga kita semua jadi golongan Ansar, penolong agama Nabi, penolong untuk menyebarkan dakwah Nabi, penolong untuk mempertingkatkan dan memartabatkan syiar agama Allah, yakni agama Islam. Semoga kita semua yang berhimpun pada malam ini menjadi penolong untuk meninggikan kalimah Allah di atas muka bumi, dan kita menjadi pembela dan penolong terhadap agama Allah. Dan siapa yang menentang agama Allah, yang melanggar akan syariat Allah Azza wa Jalla, maka kita akan bangkit untuk mempertahankan. Dan kita cuba untuk menerangkan bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala itu aslim taslim. Kamu perlu Islam, kamu muliakan Islam, maka kamu selamat. Apabila kamu mengetahui bahwasanya Islam ini satu kemuliaan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, yakni mulia. Tak ada agama yang paling mulia melainkan agama Islam. Maka tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, nama Al-Ansar daripada perkataan Nasara, tolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kamu kepada Allah dalam keadaan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan orang yang solat minta tolong pada Allah dalam keadaan sabar tadi itu, wa innaha lakabiratun, amat berat, melainkan mereka yang takut pada Allah, yakni mereka yang menyuruh melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran dan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yakni di kalangan orang yang solat, dia khusyuk dalam solat, dia hayati setiap solatnya, dia mengetahui bahasanya waktu dia solat, walaupun dia jawatan tinggi, walaupun dia ada kuasa, walaupun dia kaya, walaupun dia mulia, walaupun dia ada pangkat apa sekalipun, bila di hadapan Allah dia rasa kerdil, dia rasa hina, dia rasa jahil, dia rasa fakir, dia rasa do'if, dia rasa dia itu kurang. Pangkat dia letak tepi, jawatan dia letak tepi, kedudukan dia letak tepi,
kekayaan apapun dia letak tepi. Sebab apa? Dia berhadapan dengan Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Dia tengah menghadap kepada Allah yang memberikan kepadanya yang dimilikinya itu. Pakaian takwa dipakainya, pakaian kekayaan dipakainya, pakaian jawatan kuasa yang dipakainya, pakaian apapun dipakainya, gelaran apapun dipakai, itu adalah pemberian daripada Allah. Maka bila kita mengada Allah, kita kena anggap kita hina. Kemuliaan kita letak tepi. Yang mulia cuma Allah. Itu sebab waktu kita mengada Allah, anggota badan menghadap kiblat. Mata kita tengok tanah, tempat sujud. Hati kita tengok Allah. Maknanya tiga arah kiblat. Bukan tiga kiblat, maknanya tiga arah untuk dihadapkan supaya khusyuk dalam solat. Tiga-tiga ni tuan-tuan buat, puan-puan buat, insya-Allah kita buat, insya-Allah solat kita tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah daripada buat keji, buat mungkar. Tapi kalau tiga ni tak ada, itu sebab kita tengok kawan tu solat tapi masih buat jahat. Kawan tu solat tapi masih rasuah. Kawan tu solat tapi masih mencuri. Kawan tu solat tapi masih mengumpat. Kawan tu solat tapi masih menfitnah. Kawan tu solat tapi masya-Allah macam-macam perbuatan yang jauh daripada Islam itu, yakni daripada amalan-amalan seorang Islam. Yang pertama, kita punya anggota badan arah dia kiblat. Kaabah Asy-Syarifah. Mata kita tengok tempat sujud. Tempat sujud maknanya tengok tanah. Nak abak dekat kita, kita ni asal daripada tanah, supaya kita tak anggap kita ni mulia bila kita sujud pada Allah. Nak kata kamu asal usul kamu tu yang kamu tengok dalam solat tu. Apa dia? No, tempat sujud. Tanah, dan kamu dikembalikan esok pun ke situ juga. Bila kita solat kita rasa masih mulia, maknanya tak khusyuk solat. Siapa mulia? Kita ke Allah. Mestilah Allah yang mulia. Maka hati kita tempat fokusnya adalah Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tak ada di hati melainkan Allah. Barulah tuan-tuan khusyuk dalam solat. Kerana inna fi khalqi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kerana kita sebut apa? Sungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wajhtu wajhiya lillahi, yang ciptakan bumi, yang kita berdiri di atasnya, yang kita di bawah daripada langit ini, yang menciptakan dia adalah Allah. Allah. Yang kita berhimpun malam ini adalah kerana Allah. Dan tak lama lagi kita saksikan 31 Januari kebesaran daripada Allah, gerhana bulan. Merupakan kebesaran Allah. Allah nak bagi tahu apapun berlaku, min ayatihi, min ayatiha, min ayatuhu, adalah tanda bahwasanya Allah Maha Kuasa. Nak bagi tahu tu je tuan-tuan. Solat tu sebagai syarat. Solat tu sebagai alat. Tapi bila benda ni berlaku, kita kena ingat, kita kena tafakur. Oh, subhanallah. Tidak ada yang mampu buat gerhana bulan, tidak ada yang mampu menjadikan malam dan siang, tidak ada mampu untuk menjadikan gerhana matahari, melainkan Allah Tuhan yang Esa. Yang tu tuan-tuan. Tapi kalau perasaan macam ni tak ada lagi dalam hati kita, sampai bila-bila pun kita tak rasa perasaan bertuhan. Kita tuan-tuan nak rasa bahwasanya Allah itu sentiasa melihat wujudnya Allah Ta'ala itu. Yang tu yang kita nak. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, Al-Ansar, tolong. Lagi dalam ayat lain berkenaan tentang Ansar, iaitulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, idza ja'a nasrullah wal fath. Apabila kamu melihat pertolongan daripada Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan naysa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu akan tengok ramainya manusia, berbondong-bondong manusia memeluk agama Allah. Maka pada ketika itu, fasabbih, bertasbihlah subhanallah, wastaghfir, dan beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sungguh Allah Ta'ala maha penerima taubat. Bila kemenangan ni? Iaitulah ketika Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS muncul dekat bumi. Imam Mahdi lahir dan Nabi Isa turun ke bumi. Selama ni kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong Allah mansur Islam fi Palestin,
Tolonglah orang Islam di Palestin. Tolonglah umat Islam di mana saja berada, wahai Allah. Fi kulli makan wa fi kulli zaman, setiap masa, setiap tempat. Tolong ya Allah. Sampai sekarang Allah bagi tolong lagi kah? Belum lagi, tuan-tuan. Kalau Allah dah tolong, maknanya kita dah menang. Orang Yahudi dah tewas. Maka doa kita yang kita doa tadi ni kepada Allah Ta'ala, Allah SWT akan kabulkan nanti bila mana keluarnya Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS turun. Maka pada ketika itu, ara'aita idza ja'a nasrullah, apabila datangnya pertolongan daripada Allah berupa Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS turun daripada langit, dan juga walfat, kemenangan. Menangkah pada ketika itu? Menang, tuan-tuan. Sebab apa? Dapat bunuh Dajjal. Kemenangan paling besar. Dan disitulah bermulanya keadilan, bermulanya keamanan. Kerana kita diperintahkan oleh seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tidak mementingkan keduniaan tetapi mementingkan negeri akhirat, iaitulah Imam Mahdi Al-Muntazah, keturunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itulah baru Nabi Isa AS patahkan semua salib. Kenapa kena patahkan salib, Ustaz? Dipatahkan salib kerana tak ada dah agama Kristian. Siapa tak ada agama Kristian? Sebab Tuhan yang mereka sembah selama ini adalah Isa, Jesus. Dan Isa AS ternyata turun daripada langit mengatakan pada orang Kristian Nasrani, aku bukan Tuhan. Tuhan aku adalah Allah. Oh, kamu bukan Tuhan? Bukan. Yang selama ni kami sembah Yesus-Yesus tu bukan Tuhan lah tu. Bukan, akulah tu, Isa. Dan aku ni hamba Allah. Dan aku ini Abdullah. Aku ni Nabi Allah. Dan aku sembah Allah. Dan Tuhan kita Esa, bukan Trinity. Oh, macam tu, betul. Kalau macam tu, maka mereka pun peluklah agama Islam di tangan Nabi, Nabi Isa. Apabila mereka menyaksikan mukjizat Nabi Isa, membunuh Dajjal, membunuh Yahudi yang terlalu banyak, maka mereka perlu agama Islam di tangan Nabi Isa AS. Kalau hari ini ulama berdakwah, tuan-tuan, ramainya orang bukan Islam, perlu agama Islam di tangannya. Itu baru tengok ilmu dan perdebatan. Sudah rasa macam hebatnya ulama ni. Maka mereka pun perlu Islam di tangan mereka. Contoh Dr. Zakir Naik, Ustaz Fadil yang pergi ke bumi Sabah, ramainya perlu Islam di tangan mereka. Bayangkan kalau Nabi Isa sendiri turun nanti dan perlihatkan mukjizat dia. Subhanallah, hebatnya. Siapa dia ni? Isa AS. Siapa dia Isa? Nabi Allah. Oh, benar yang dikatakan Nabi. Nabi Isa tu diangkat ke langit, tak disalib lagi. Ya, benar. Dialah. Maka semua orang akan pergi jumpa Nabi Isa dan saksikan sendiri mukjizat Nabi Isa AS. Apabila tengok mukjizat Nabi Isa, kehebatan Nabi Isa, maka ramai orang akan terpegun dan kagum, tuan-tuan. Bila kagum dan terpegun, mereka akan peluk agama Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka pada ketika itu kamu dapat saksikan ramainya orang berbondong-bondong peluk agama Islam. Ustaz, ni ayat tentang Fathul Makkah. Ya, khusus Fathul Makkah, asbabun nuzul, tapi boleh diguna pakai untuk peristiwa yang berlaku sama ada hari ini ataupun akhir zaman nanti. Apabila kita menyaksikan kemenangan daripada Allah dan juga pertolongan Allah serta orang Islam, yang mana ramai mereka tengok orang bukan Islam peluk agama Islam. Tuan-tuan, tuan-tuan, bila semua peluk agama Islam, barulah Nabi Isa patahkan salib. Takkan Nabi Isa turun-turun dia terus patahkan salib? Weh, mana boleh macam tu. Dia mesti ada awal dan akhir. Dia mesti ada mukaddimah. Takkan turun-turun terus patahkan salib? Marah padri, tuan-tuan. Marah orang Kristian. Pasal apa ni tiba-tiba patahkan? Dia mesti ada penerangan dulu. Bila orang dah tahu, Masya Allah, barulah. Bukan Nabi Isa saja patahkan salib, orang yang peluk agama Islam di kalangan padri Nasrani peluk agama Islam dengan Nabi Isa, baru mereka sendiri patahkan salib tu. Sebab bukan di Palestin jadi patahkan salib, satu dunia, tuan-tuan. Subhanallah. Inilah yang kita saksikan. Maka fasabbih, maka bertasbihlah kamu kepada Allah. Subhanallah, kena puji Allah, kena takdiskan Allah dan kena sucikan Allah Subhanahu wa taala. Wastagfir dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innahu kana tawwaba, sungguh dia Maha penerima taubat.
Okay, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, itu juga di kalangan Ansar. Adapun Ansar tu di kalangan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lah penduduk Madinah yang meraikan kedatangan baginda Nabi daripada Mekah Al-Mukarramah. Begitu juga dengan para sahabat di kalangan Muhajirin. Masya-Allah tabarakallah. Kita nak ambil pengajaran, biarlah kita ni jadi pembela agama Allah. Kita ni menjadi pembimbing, kita ni menjadi pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebutkan sebagai pahlawan yang menjadi benteng kepada agama Allah daripada dihina, dicaci, dimaki, diperleke dan juga direndahkan oleh orang-orang yang jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, sebentar tadi itu sahabat saya Ustaz Ashraf, nah, sama-sama dulu mengaji di Pulau Pinang tuan-tuan. Dan pengerusi tadi tu kan. Ha tu Ustaz Ashraf, maknanya kemuliaan, ustaz yang mulia. Okey, sama-sama mengaji di Institut Pengajian Ar-Razi selepas saya mengaji di Pondok Kelantan. Ni di Pondok Adinia Al-Falia, Pasir Putih Kelantan. Sebelum mengaji di Pasir Putih Kelantan, mengaji dulu dekat Selangor ni. Di Institut Tahfiz Bahasa Arab Malaysia Sudan di Sungai Ramal Dalam, Kajang Selangor. Jadi pernah duduklah tempat ni. Alhamdulillah, sebelum di situ mengaji dulu di Pondok Fi Zilalil Quran di Sabah. Tuan-tuan, kemudian pergilah ke Kelantan, barulah pergi Institut Pengajian Ar-Razi, ambil Islam dan diploma, sambung belajar di Universiti Al-Azhar Asy-Syarif, ambil bidang Usuluddin takhasus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi datangnya saya ke bumi Selangor ni pun juga tujuannya pergi Putrajaya ambil sijil saya. Sebab sijil saya asal bahasa Arab. Jadi hantar pergi Putrajaya untuk diterjemah ke bahasa Melayu dan disahkan, tuan-tuan. Alhamdulillah sudah siap. Jadi saya pergilah kemarin. Itu pun tak dapat lagi. Sebab apa? Tak dan sampai Putrajaya jam, tuan-tuan. Sampai Putrajaya pukul 6. Tengok-tengok kehakiman ni, apa ni, pejabat kehakiman tu dah tutup. Maknanya saya akan datang lagi lah sini. Nah, masya-Allah tabarakallah. Jadi saya cuma ada ijazah ya, tuan-tuan. Saya tak sampai peringkat PhD, apatah lagi master, tuan-tuan. Cuma nak bagi tahu, ilmu tu bukan terletak pada sijil. Ilmu tu terletak pada mana? Kalau menurut imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu laysa binutqihi wa innamal ilmu bi fi'lihi. Ilmu tu bukan dengan banyaknya bercakap ataupun pintahnya berbicara ataupun pandainya berceramah. Ilmu itu adalah disertakan dengan amalan dan tindakan. Itu ilmu. Adapun Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ilmu itu laysa bikasrati riwayat. Ilmu itu bukan dengan banyak meriwayat. Yang ni hadis hasan, ni hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu. Ilmu itu bukan yang banyak bercerita. Itu salah satu cabang ilmu juga. Tetapi yang nak dikatakan ilmu yang bermanfaat di sisi Allah adalah, kata Abdullah ibn Mas'ud, al-ilmu nur. Nur, cahaya. Yuqzafu fi qalbi, yang Allah letak taruh di dalam hati hambanya, yang mana Allah sayang dekat dia ni, maka Allah kurniakan banyak nur cahaya tersebut. Ilmu tu nur, tuan-tuan. Masya-Allah tabarakallah. Tadi saya pergi ke Masjid Negara. Jana, atas sikit Masjid Negara tu dia ada satu platinum ke apa nama? Planetarium. Masya-Allah, 3 jam saya duduk dalam tu. Bukan duduk saja tuan-tuan. Tengoklah kebesaran Allah. Walaupun kita tak naik angkasa, macam seolah duduk angkasa. Sebab di situ dia bagi tahu bulan, dia bagi tahu matahari, asal dia macam mana. Dia bagi tahu bintang-bintang, bentuknya macam mana. Walaupun saya nampak macam ada karut sikit, tak mengapalah. Yang penting kita nampak bintang tu Allah cipta, bulan tu Allah cipta, matahari tu Allah cipta. Kita tengok orang naik angkasa, depa pergi bulan, ada yang tanam buah, entah buah tu jadi ke tak. Siapa orang pertama naik ke angkasa? Namanya Yuri Gagarin, apa entah binatang apa nama dia, tak tahu. Tapi dia kata, "I see, aku tengok bumi waktu dia naik dekat atas." Dia kata apa? "Is it a beautiful?" Aku naik atas langit dan aku tengok bumi cantik. Tuan-tuan, habis duit berjuta hang naik atas tengok, nak abad kata bumi cantik ya, hang naik sia-sia. Pasal apa kata sia-sia? Kita bercerita malam ni tentang ulul albab, tuan-tuan. Ulul albab,
Orang yang cerdik di sisi Allah Ta'ala, dia duduk mana pun angkasa, kah dalam hutan, dalam laut sekalipun, apabila dia pergi situ, sorang-sorang kah dia, dia akan kata, aku tengok betapa Allah itu Maha Esa, Maha Besar, Maha Hebat, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Tapi dia tak jumpa jawapan ini. Subhanallah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tengok apa saja mesti dia kait dengan Allah. Tuan-tuan, itu barunya, barulah dinamakan hamba Allah. Apa saja dia kait dengan Allah. Yang bagi makan, Allah. Yang bagi minum, Allah. Aku hidup bernyawa hari ini, Allah bagi hidup. Yang aku boleh berjalan ke majlis surau, Allah bagi berjalan. Yang aku dapat duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi hidayah. Ingat senang nak duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan? Ingat senang? Mereka semua hidayah daripada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk aku datang ke surau, dengar kuliah, dan tidak ada inayah untuk aku menolak segala benda yang menghalang aku untuk datang ke majlis ilmu ini, melainkan semua dengan izin, izin Allah. Kullu min indillah, katakan semuanya daripada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, ni 31 Januari nanti ni, gerhana bulan. Pastikan kita tengok kebesaran Allah, jangan tengok gerhananya itu. Tuan-tuan, kita hari ini dah 2018, tuan-tuan. Kita kena buat perubahan. Kalau selama ni aku buat apa saja tak nampak yang Allah tu buat. Kenapa? Maknanya kita mesti terhijak dengan Allah. 2018 kita nak ubah, tuan-tuan. Bila aku buka mata, yang aku tengok Allah yang tolong bukakan mata. Bila aku dapat tidur, kita pegang dan kita yakin percaya bahawasanya Allah yang genggam aku punya roh. Kalau Allah bagi balik, hidup lagi dah. Kalau Allah bagi mati, tak kembalilah roh tu. Adakalanya roh kita tu naik, tuan-tuan, dia bermimpi. Mimpi dekat siapa? Adakalanya mimpi dengan Nabi Muhammad. Adakalanya mimpi dengan orang soleh. Adakalanya mimpi ilham-ilham yang baik. Petunjuk-petunjuk, istiqoroh kita. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan tak berwudu, tapi berangan nak mimpi Rasulullah. Tidur tak pernah berwudu, tapi berangan nak mimpi Rasulullah. Tuan-tuan, agak-agak boleh tak orang yang tidur dalam keadaan tak berwudu tapi dapat mimpi Rasulullah? Jangan berangan, tuan-tuan. Kalau selama ni kita tidur tak berwudu, Allahu Akbar, tapi doa, ya Allah aku nak bertemu dengan Rasulullah, nak dapat syafaat Rasulullah, tapi amalan tidur tu pun tak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ustaz payahnya ustaz nak bersih, nak wuduk. Syurga Allah bukan senang mudah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau hari ini dah biasa buat istiqamah pula, insya-Allah Allah bagi mudah terus. Dan perbuatan ini tak berat, kita dah sebut tadi, wa innaha lakabiratun ila alal khasyiin. Benda-benda macam ni amat berat, orang tak boleh buat, melainkan orang yang takut pada Allah. Orang yang dah khusyuk, orang dah rasa lazatnya buat benda sunnah Nabi ini, maka dia akan buat. Tapi kalau orang tu tak rasa lazat buat benda ni, tak payahlah, tak payah. Di mana sunnah Nabi dalam rumah kita? Di mana sunnah Nabi dalam kehidupan kita? Pada pakaian kita? Saya tuan-tuan pakai jubah ni, saya niat pakai ikut sunnah Nabi. Walaupun Nabi taklah pakai macam jubah yang saya pakai, tapi Nabi pakai jubah, maka saya niat saya pakai jubah nak ikut Nabi. Saya doa lagi, Allahumma inni as'aluka khaira ma khaira ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarri syarri ma huwa lahu. Ya Allah, berlaku kebaikan yang ada pada pakaian ini, jauhilah aku daripada keburukan yang ada pada pakaian ini. Pakai serban pun niat aku ikut sunnah. Tuan-tuan, kalau ada orang pakai serban niat nak handsome, nak comel, tak dapat pahala. Ataupun niat nak bernikah, tak dapat apa, tuan-tuan. Cincin saya pakai. Saya pakai cincin, tuan-tuan, bukan niat saya nak bertunang baru saya pakai cincin. Ramai orang hari ini pakai cincin di sini, kan? Dia niat sebab nak bernikah. Allah, tak dapat apa, tuan-tuan. Saya sebelum meninggal lagi saya pakai cincin nama dah, tuan-tuan. Pakai pula di jari kelingking, jari manis dan juga jari kelingking ni. Jari manis yang saya suka pakai. Barulah manis, tuan-tuan. Ya kan? InsyaAllah orang pakai tempat manis tak kena kencing manis. Betul ke ustaz? Ha, jangan percayalah. Tuan-tuan, maknanya manis. Tengok pada dia tu pun rasa manis, ya Allah. Lebih kurang lagu itulah. Ana atau saya urai sendiri, tuan-tuan. Tapi saya niat untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala tak kalau kita niat macam tu? Dah dapat. Tu tuan-tuan. Jadi kita kena ubah ni 2018. Ustaz kita, ulama kita, tuan-tuan yang datang dari luar negara, datang lagi dari luar negeri,
Mai datang sini berceramah, asyik-asyik cerita pasal tanda-tanda kiamat, cerita pasal kiamat, dajjal nak keluar, yang tu. Tapi kita tak ambil faedah pengajaran. Pasal apa? Kita dah tahu dah kiamat ni macam mana. Yang keluar tanda kecil memang dah habis. Tanda besar tak keluar lagi. Tapi kita tak buat persiapan untuk menghadapi benda ni. Ulama kata cukup dengan 5 persiapan, tuan-tuan. Untuk menghadapi fitnah dajjal cukup dengan 5 persiapan. Kalau 5 ni tak ada, na'udzubillah, boleh jadi menjadi pengikut dajjal. Wal-ya'udzubillah. Yang pertama, dia kena baca Quran. Baca Quran pula surah apa? Suratul Kahfi. Suratul Kahfi, tuan-tuan. Ataupun bacalah Quran manapun. Ada 114 surah. Baca semua. Tapi yang disebutkan oleh Nabi, Suratul Kahfi. Baca Quran Suratul Kahfi. Hafal Suratul Kahfi. Kemudian doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, baca Suratul Kahfi malam Jumaat. Yang kedua, baca Suratul Kahfi pada pagi Jumaat. Yang ketiga, baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Yang keempat, baca surah Al-Kahfi 10 ayat yang terakhir. Yang kelima, baca surah Al-Kahfi keseluruhan 110 ayat. Yang keenam, hafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Man hafiza asyara min awali suratil kahfi usima minat dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat saja yang pertama daripada suratul kahfi, terhindar daripada fitnah dajjal. Yang keenam, baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri wa min adzabi jahannam wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati masihid dajjal. Ini kita doa kepada Allah sebelum kita bagi salam. Yang pertama, baca Quran, tuan-tuan. Kita bertadabur Quran. Seolah-olah macam Quran tu duk tegur kita. Kalau Allah kata buat baik kepada Nabi Muhammad, seolah kita yang kena buat baik tu. Sebab Nabi Muhammad dah wafat, tuan-tuan. Maka faedah Quran itu sebagai mukjizat untuk kebaikan kita hari ini. Sebagai benteng kita, tuan-tuan. Bila Allah kata jangan buat benda ni, maka kita jangan buat. Tuan-tuan. Itu bernamakan yatadabbarun al-Quran, orang yang berfikir mentadabbur al-Quranul Karim. Tuan-tuan. Yang kedua, cara untuk menghadapi fitnah dajjal ataupun akhir zaman ini, iaitulah dengan kita bangkit solat qiyamulail ataupun solat subuh berjemaah ataupun solat 5 waktu. Jangan tinggal untuk solat berjemaah, tuan-tuan. Pasal apa kata lagu tu, Ustaz? As-salatu imaduddin, solat itu tiang agama, tuan-tuan. Dan siapa solat subuh berjemaah, boleh jadi mereka inilah yang menjadi penolong-penolong Imam Mahdi Al-Muntazhar. Azan dulu kah? Ya, foto azan. Ya.
Bismillah. Alhamdulillah. Idza sami'tumun nida faqulu mithlama yaqulul muazzin. Apabila idza sami'tumun nida faqulu mithlama yaqulul muazzin. Apabila kamu mendengar azan sedang dilawankan, maka hendaklah kamu sebutkan sebagaimana disebutkan oleh muazzin. Kemudian baca doa, ya kan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Kata Nabi, siapa baca doa ni, halas lahu syafaati. Dia akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sebab apa? Dalam doa tu kita doa untuk Nabi, bukan untuk kita. Cuba tuan-tuan baca maksud dia. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'ada. Innaka la tukhliful mi'an. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan suruhan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sungguh Engkau tak pernah mungkir janji. Maknanya kita doa tadi bukan untuk kita. Untuk siapa? Nabi Muhammad. Wasilah yang tinggi dalam syurga Allah Taala. Itu sebab Nabi kata, siapa baca doa tu, doa untuk saya tu, halal selalu syafaati, wajib atasnya syafaat aku. Allah. Maka di akhirat nanti Nabi akan bagi syafaat pada kita. Kerana di dunia kita tolong doa untuk orang lain, yang ini untuk Nabi, maka di akhirat Nabi pun tolong orang lain. Apa makna syafaat? Ta'rif bagi syafaat, talabul khair lil ghair. Menuntut kebaikan, minta kebaikan pada Allah untuk orang lain. Itu makna syafaat. Jadi Nabi minta syafaat pada Allah untuk orang lain, bukan untuk diri dia, tapi untuk orang lain. Macam tadi kita doa untuk orang lain, siapa dia tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, bila kita doa tuan-tuan, kalau boleh baca juga bahasa Melayunya, baru kita faham. Kadang lama kita doa tuan-tuan, dekat 15 minit doa, tapi satu apa pun tak tahu. Yang tahu Rabbana atina fid dunya. Subhanallah. Tuan-tuan, kita kena ubah. Kita orang Melayu, jangan malu untuk baca bahasa Melayu kalau doa kepada Allah. Kalau terer bahasa Arab, baca Arab. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Sekurang-kurangnya kita faham. Baru kita rasa yang kita ni minta pada Allah. Kalau tak, hanya sekadar lidah saja bergerak. Lidah saja bergerak, tapi hati tak minta apa pun. Dan itu pula hari-hari yang diminta pada Allah. Allahu Akbar. Hari-hari minta benda yang sama pada Allah. Waktu kecil minta yang sama. Waktu remaja minta yang sama. Waktu dah nikah minta sama. Dapat anak pun minta sama. Kenapa tak ada perbezaan di situ? Tuan-tuan, kalau kita tak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pun boleh tuan-tuan, kalau tak baca tu pun tak apa. Tapi nak kata doa tu merangkumi semua. Kita minta lah doa khusus tu tadi, doa umum. Tuan-tuan, jadi habis kita nak sambung tadi cerita tadi ya. Tuan-tuan, puan-puan telah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita cerita pasal di angkasa kan? Masya-Allah. tadi dia di platinum. Planet cari ulama muda. Platinum. Masya-Allah. Tuan-tuan pergi tengok ada tu nombor 1 2 3 4 5 6 7 sampai 7 kan? Bahasa Jawi. Rupanya bahasa Melayu kita 1, 2, 3, 4, 5 pun dia ambil situ. 1, 2, 3 bahasa Jawi dengan bahasa Melayu tak ada beza. Sama. Kalau diterbalikkan sikit. Tuan-tuan cuba tuan-tuan. Saya tengok kat situ lah tadi baru perasan. Oh, subhanallah. Dan tak lama gerhana matahari dipanggil Super Blood Moon. Super Blood, apa lagi entah tadi dia kata. Blood Moon, Super Moon. Apa lagi, dan blue moon, tiga benda dalam satu untuk 31 Januari. Tuan-tuan tak kan nak cerita ni, tuan-tuan pergi sendiri kat sana. Kalau boleh 31 Januari nanti, malam tu berlaku gerhana bulan, pagi tu bawa anak-anak isteri pergi tengok sendiri, saksikan. Sebab nak tengok kebesaran Allah, bagi anak faham ni. Sebab ni akidah tuan-tuan. Esok lusa kita mati, anak kita berdepan dengan dajjal. Bila dia dah ada akidah, dia tahu dah Allah yang ciptakan segala-galanya, jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan mati pergi dulu pun tak apa dah, tak risau, sebab anak-anak dah kukuh akidah dia. Tapi kalau anak tak kukuh akidah, habis tuan-tuan. Tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan, dia boleh terpengaruh dengan da'iyah ataupun fitnah dajjal yang dilana Allah SWT. Jadi, di antara untuk kita mengharungi fitnah dajjal ini, lagi disebutkan oleh ulama, yang kedua, iaitulah qiyamul lail, solat.
sama ada solat malam ataupun solat lima waktu berjemaah di masjid ataupun di surau. Sebab boleh jadi orang yang solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah itulah yang akan menjadi pembantu Imam Mahdi Al-Muntazam. Tuan-tuan, boleh jadi mereka lah tuan-tuan. Kerana iman mereka dah sempurna, dah kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah jadi imam bantu Imam Mahdi orang-orang fasik. Na'udzubillah. Tuan-tuan, mesti orang-orang yang sentiasa berjemaah macam di zaman Salahuddin Al-Ayubi dan Muhammad Al-Fatih. Mereka punya solat, Masya Allah. Malam pun solat ramai-ramai. Subuh, jangan cakap. Berjemaah, tuan-tuan. Masya Allah. Kata Nabi SAW, tanda orang munafik apabila dia tidak solat isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah. Tu nak kata kita mukmin, tapi rupanya Nabi kata kita munafik. Na'udzubillah. Jadi nak jadikan kita benar-benar mukmin, solat isyak bagi laki-laki, solat subuh bagi laki-laki, tempatnya di mana? Masjid dan surau. Musalla, tempat solat. Tu tuan-tuan, kita nak ubah 2018. Kerana peristiwa akhir zaman, tuan-tuan. Peristiwa yang tak lama lagi kita akan saksikan, kiamat itu mungkin berlaku. Kita pun tak tahu bila, tapi tak lama berlaku. Iqtarabati sa'atu wa syaqqal qamar. Telah hampirlah berlakunya kiamat dan terbelahnya bulan. Lama dah tu terbelah bulan, tuan-tuan. Masya-Allah, lama dah tu zaman Nabi SAW hidup lagi. 1400 tahun dah Nabi SAW wafat meninggalkan kita, tuan-tuan. Kiamat tak berlaku lagi. Tapi tanda-tanda yang Nabi sebutkan, tanda kecil semua dah berlaku dan tanda besar bakal berlaku. Subhanallah. Maka kita kena buat persiapan persediaan. Yang ketiga iaitulah berzikir kepada Allah. Zikrullah. Pasal apa ustaz? Sebab akhir zaman nanti makanan kita zikir. Makanan dimonopoli oleh siapa? Dajjal dan orang yang bersekutu dengan dia. Jadi makanan umat Islam pada ketika itu apa ustaz? Dah orang tanya ada dekat Nabi, ya Rasulullah, waktu tu apa makanan kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, zikrullah. Zikir pada Allah. Kita sibuk larang orang berzikir pada Allah. Tapi dia tak nak berzikir pada Allah, tak nak jadikan amalan. Dah kami amalan 33 tasbih, 33 takbir, 33 tahmid. Takkan 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Tuan-tuan pernah tak berzikir ni? Pernah lah kan? Saya pun pernah. Tuan-tuan, dan memang itu amalan kita selepas solat. Tuan-tuan kira berapa minit agak-agak? Boleh kira? Berapa minit agak-agak? Saya dah kira tuan-tuan, 3 minit lah. Takkan 3 minitnya nak ingat Allah? 3 minit ingat Allah. 24 jam Allah bagi, 3 minit jadi ingat Allah. Tambah 5 kali solat, 3 darat 5. 15 minit hanginya Allah. Sedangkan Allah sebut yazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fazkurullah zikran kasira wasabbihu bukrata wa asila. Ini kat mana kita? Kat mana kita di sini? Orang yang berzikir menyebut nama Allah, ingat dekat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu baring, waktu pagi, waktu petang, zikir zikran kasira, sebanyak-banyak zikir yang tak ada bilangan terhad. Tadi tu ada bilangan 33. Nabi istighfar 100 kali, ada bilangan. Tapi yang zikir yang tak ada bilangan, yang kita tak pernah pun kira tu zikir. Tak tahu berapa dah aku berzikir, tapi aku sentiasa berzikir kepada Allah. Waktu dia berjalan ke, dia duduk, dia baring ke dengan orang, tak sembang dengan orang, tapi dalam hatinya tu zikir Allah. Dia tak kira bilangan 100 ke, 200 ke, 1000 ke, 2000, dia tak kira. Sebab apa? Dia tahu yang Allah perintahkan zikir, dia zikir dia, dia tak mau kira tuan-tuan. Tu nama tak berkira. Fazkurullah zikran kasira, berzikir kamu kepada Allah sebanyak-banyak zikir. Mana sebanyak-banyak zikir? Tak ada limit, tak ada had. Bukan sejuta, bukan brilion, bukan trilion, bukan apa lagi? Ha? Apa lagi lian-lian ni? Lion apalah kan? Tak ada bilangan. Wa in ta'uddu nikmat, waktu senang zikir Allah, waktu susah pun kena ingat Allah. Waktu malas pun kena ingat Allah, waktu rajin pun kena ingat Allah. Waktu tak kahwin dengan Allah, waktu dah kahwin dengan Allah, waktu dapat anak dengan Allah, apa saja keadaan, situasi, keadaan kita, tetap kita berzikir kepada Allah. Inilah makanan kita tuan-tuan. Di antara seafdol-afdol zikir, afdol zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Apa makna zikir? Zikir tu makna ingat. Ingat. Kalau sebut tu namanya uzkurullah. Kulillah, katakanlah Allah. Sebutlah Allah. Kulillah, sebutlah Allah. Kalau uzkurullah, ingat Allah. Maknanya bila kita sebut, kita akan
ingat Allah secara langsung, ingat Allah. Tapi kalau kita ingat je Allah, tak semestinya kita sebut kadang ingat tu dengan akal. Tuan-tuan, kulillah, ingat dekat Allah Subhanahu wa taala. Urufnya, kebiasaan kalau kita berzikir ni mesti zikir tahlil. La ilaha illallah. Tu namanya tahlil. Ustaz, Nabi tak buat tu tahlil. Kan Nabi suruh kita bertahlil. Kan Nabi suruh kita bertahlil. La ilaha illallah tu maknanya tahlil. Kalau takbir ustaz, Allahu akbar. Tu lafaz dia. Tuan-tuan, kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau hawqala, la hawla wa la quwata illa billah. Kalau istirja, inna lillah wa inna ilahi roji'un. Masya Allah. Kalau uzkurullah, Allah, Allah, Allah. Itulah zikir Allah. Tuan-tuan, subhanallah. Cuma kita campur je lah dengan bacaan Quran. Ya kan? Lebih kurang lagu tu lah. Pak Nabi pun suruh baca Quran. Allah pun suruh baca Quran. Macam tu tuan-tuan. Zikirlah. La ilaha illallah. Itu afdal zikir. La ilaha illallah. Jadidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan berzikir la ilaha illallah. Iman saya lemah ustaz. Maka kalau lemah, zikirlah la ilaha illallah untuk perbaharui iman kita tuan-tuan. Tuan-tuan, nak zikir lain lagi? Boleh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ataupun lepas lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ataupun kanzun min kunuzil jannah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pun boleh tuan-tuan. Macam tu. Kan hari tu kan ada zikir pasal Allah kan? Baik, viral tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Nana, persoalannya adakah zikir Allah sia-sia? Dia tanya dekat kawan ni, adakah zikir Allah tu sia-sia? Apa maknanya tuan? Adakah ingat Allah tu sia-sia? Kita nak jawab apa kalau gitu? Senang kan jawapannya? Adakah ingat Allah tu sia-sia? Orang Islam punya jawapan mudah, tak sia-sia, berpahala. Sebab apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah akan mententeramkan jiwa. Yang tu pun dah jelas jawapan. Yang tu pun dah jelas. Soalan dia ni pun dah tak patut untuk ditanya, tuan-tuan. Dan keluar pula soalan ni daripada orang Islam. Kalau orang kafir yang tanya, bolehlah kita jawab, tuan-tuan. Ni orang Islam sendiri. Soalannya, adakah ingat Allah tu sia-sia? Orang Islam tanya, adakah kita ingat Allah tu sia-sia? Dan lah kalau anak kecil tanya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Subhanallah. Benda macam ni, tuan-tuan. Nah, kita dah maklum dah. Kalau nak ingat Allah, cukup dengan sebut Allah pun dah ingat Allah dah tu. Walaupun tak ucap subhanallah, walaupun tak ucap alhamdulillah, walaupun tak ucap Allahu akbar, hanya sekadar lafaz Allah saja pun dah dikira ingat Allah, zikir Allah. Sebut Allah tak mengapa, dia kata. Sebut Allah tak mengapa. Tapi zikir Allah Allah tak boleh. Maknanya kalau sebut Allah satu kali tak mengapa, sebut Allah Allah banyak kali tak boleh. Pelik. Sebut Allah sekali boleh, banyak kali tak boleh. Allahu akbar. Uzkurullah zikran kasira. Zikir sebanyak-banyak zikir tuan-tuan. Banyaklah, tak terhitung banyak. Terpulang nak berapa banyak sekalipun. Sebab kita sebut nama Allah. Dikata pula bida'ah. Kalau sebut bida'ah masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Esok kita jumpa dekat Allah. Wahai Allah. Wahai Allah, dia baru nampak. Saya larang dia ni zikir Allah Allah Allah. Zikir nama siapa tu? Nama kamu wahai Allah. Saya larang dia sebab Nabi tak pernah buat bida'ah masuk neraka. Kamu larang dia sebut nama aku. Allahu akbar. Takkan aku kata hang masuk neraka. Pasal siapa ya Allah masuk neraka? Sebab hang sebut nama aku. Masuk akal. Masuk neraka sebab sebut nama Allah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni tuan-tuan, nah. Subhanallah. Jadi kita pun berzikir dah Allah. Dan dah ulama kata harus. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Haqa'iq An-Tasawuf. Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala. Harus berzikir dengan zikir yang mufrad. Ataupun sebut Allah, Allah, Allah. Sebab Allah itu lafaz jalalah. Ismul mufrad ataupun ismul a'zam. Ismul lidati wajibul wujud. Al-ma'budu bihakim. Istigna'an kuli masiwa. Wa muftakirun kulu ma'adahu. Itulah makna ta'rif bagi Allah. Tiba-tiba dia kata kalimah Allah tu tak sempurna. Tak jelas makna. Kalau tak jelas makna, buat apa? Bubuh nama Allah ke atas frame tu. Kalau tak jelas lagi makna dia. Subhanallah. Tuan-tuan, oleh kerana dah jelas makna, dalam kalimah Allah terkandung, tertakluk semua sifat Allah, af'alullah, asma Allah. Semua ada dalam tu. Yang hang sebut subhanallah tadi tu, ada dalam kalimah Allah tu. Yang hang sebut tadi alhamdulillah tu, ada dalam kalimah Allah.
Yang mana sebut Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, subhanallah bihamdi subhanal azim, semua ada dalam. Tuan-tuan cuba letak kalimah Allah tu kat hati kita. Tinggalkan tadi, kalau sebut Allahu Akbar, Allah kita ambil sebut Akbar saja. Bermakna tak Akbar tadi tu? Akbar maknanya besar, tak bermakna. Bila diletak Allah, baru bermakna Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Cuba sebut subaha saja, nama zikir tak? Tak jadi zikir. Bila ada Allah situ, baru jadi zikir, tuan-tuan. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah pun sama juga, sebut alham, alham, alham. Apa alham-alham kan? Masya Allah. Bila letak di situ ada Allah, alhamdulillah, barulah ada makna. Barulah ada, ada apa kata? Barulah bermakna. Makna kata bermakna di situ, barulah yang alham tadi itu ada makna. Bukan nak kata dengan sebab apa tu? Alhamdulillah tiada ke apa? Allah. Allah tiada baru kata sempurna makna. Sedangkan kalimah alif lam lam itu pun dah sempurna dah. A'udzu bikalimatillahit tamman min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna. Tu disebut oleh Nabi. Kalimah dah sempurna, tuan-tuan. A'udzu bikalimatillahit tamman min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluknya. Siapa baca yang ni, tuan-tuan, dia pergi mana pun lam yadurru syai hatta yartahilu min manazili. Tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. Nah, sehinggalah dia pergi daripada tempat tersebut. Macam tadi saya pergi tempat ni, baca dulu tu, a'udzu bi kalimatillahi tamman min syarri ma khalaq. Kan? Baca doa ni, Nabi kata, siapa baca doa ni turunlah di mana-mana tempat, singgahlah mana-mana tempat, Allah lindungi dia daripada kemudaratan. Bacalah tuan-tuan. Yakin pada Allah, Allah akan lindungi kita. Ataupun baca bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim, baca 3 kali, insyaallah Allah juga akan lindungi daripada kemudaratan. Jangan amalkan tuan-tuan ni semua nabi suruh ni amalkan, pergi mana pun amalkan benda ni, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan memelihara kita. Ihfazillah yahfazka, kamu pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Jangan ta'aruf ila Allah fi raha ya'rifka fi shiddah. Kamu kenal Allah waktu lapang macam ni, free, maka Allah akan kenal kamu waktu kamu sempit, waktu kamu susah. Waktu kamu perlukan Allah, Allah akan tolong kamu. Waktu kamu ada masalah, Allah akan tolong kamu. Sebab waktu kamu senang dulu, kamu tak lupa pada Allah. Kamu belajar untuk kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf ila Allah fi raha ya'rifka fi shiddah. Kenal Allah waktu lapang macam ni, Allah akan kenal kamu waktu kamu sempit, waktu kamu memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakkan zikir tuan-tuan. Kalau boleh pegang tasbih. Ni tasbih saya pegang ni. Tuan-tuan, peganglah tasbih. Jangan tak pegang. Kawan-kawan kita balik daripada Mekah Madinah, dia bagi tasbih. Jangan simpan dalam cermin kereta, tuan-tuan. Saya tengok banyak orang letak dalam cermin kereta, tak tahu buat apa, perhiasan. Ambil tuan-tuan, hitung kita punya zikir. Boleh hitung, tak ada masalah. Sebab Nabi juga suruh hitung 33 tasbih, kan? Istighfar, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih kullu yawmin mi'atu marrah. Demi Allah, aku ini beristighfar dan mohon ampun, taubat pada Allah satu hari 100 kali. Nak tanya, siapa buat 100 kali hari ini istighfar? Tak ada, Ustaz. Di mana kita mengaku nak ikut sunnah Nabi? Kalau hari ini pun 100 kali istighfar pun tak istighfar lagi. Dah tadi Ustaz lepas solat berapa kali? 3 kali. 3 kali je. Nabi 70 kali, paling sikit, paling banyak 100 kali satu hari. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah zaman kita kena amalkan semua sunnah Nabi SAW. Siapa lagi nak amalkan kalau bukan kita, tuan-tuan? Kalau kita tak amalkan sunnah Nabi pada hari ini dan pada tahun ini, tuan-tuan, maka Allah matikan kita, Allah lahirkan orang-orang nanti yang akan beramal dengan sunnah Nabi. Ataupun orang yang bukan Islam akan masuk Islam, depa akan amalkan sunnah Nabi, tengok orang Islam jauh daripada amalan sunnah Nabi. Allah akan gantikan, tuan-tuan. Jadi kita kena berubah, tuan-tuan, hari ini ataupun tahun ini. Apa sunnah Nabi yang kita tahu, kita cuba amalkan. Minta Allah bagi kekuatan. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Habis saja solat, Nabi suruh dekat Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'az, la tada'anna fi kulli dubri solah. Wahai Anas, kamu jangan tinggal setiap kali kamu lepas solat 5 waktu tu, kamu jangan tinggal minta pada Allah benda ni. Apa dia? Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, tolong aku, bantu aku ya Allah. Bantu untuk apa? Zikrillah, untuk ingat zikir pada kamu ya Allah.
Kalau Allah tak bantu, boleh tak kita berzikir? Tak boleh, tuan-tuan. Ingat senangkah nak zikir Allah? Ingat senangkah kita nak bertasbih? Ingat senang tuan-tuan nak beristighfar pada Allah, melainkan semua daripada Allah, bantuan Allah. Dalilnya mana? Inilah dalilnya. Ini tolong aku untuk sentiasa ingat dekat engkau, wahai Allah. Dalilnya lagi mana? Tu orang nak nazak tuan-tuan dan nak mati tuan-tuan, masya Allah. Nabi suruh ajar dia kalimah la ilaha illallah. Tak boleh la ilaha illallah, sebut Allah sahaja. Sebab apa? Waktu tu dia ditimpa dengan ujian sakaratul maut. Nak sebut pun ada yang tak boleh sebut. Sebab dalam fikiran, macam-macam fikiran tuan-tuan. Teringat tu, teringat ni, teringat bini, teringat anak-anak, teringat waktu zaman muda, waktu zaman dah, macam-macam dia ingat. Sampai dia tak ingat dekat Allah Ta'ala. Tapi orang istiasa lazimi zikir kepada Allah, waktu nak mati pun dia relax, tenang. Tu yang kata, tatma'innul qulub, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni kita nak tuan-tuan. Man ahabba syai'an aksaru zikrahu. Siapa cinta pada sesuatu, dia banyak sebut namanya. Kalau kita cinta dekat Allah, mesti kita banyak sebut nama Allah. If you, apa tadi orang putih kata, if you love someone, you take them. Ha, macam tu lah lebih kurang. Aku tak pandai cakap orang putih, tapi aku dengar daripada lidah ulama' yang jaga benda ni. Daripada Kanada tu, UK tak silap saya. Dan ni dia orang berhimpun dekat mana? Masjid Shah Alam, Sultan Abdul Aziz. Ada perhimpunan tuan-tuan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa yang sebut ni, if you love someone you talk them. Apa maksudnya? Apa maksudnya ya? Sebab dia cakap orang putih, dia tak baca kat bahasa Melayu. Tapi saya faham sebab dia sebut hadis Nabi tu. Man ahabba syai'an aksara zikrahu. Siapa cinta pada sesuatu dia banyak sebut namanya tuan-tuan. Maka kalau kita cinta dekat Allah, kita banyaklah sebut nama Allah. Maknanya dengan kita berzikir Allah, 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 ataupun subhanallah, ataupun alhamdulillah, ataupun Allahu akbar. Sikit-sikit bercakap ada keluar Allah. Sikit-sikit bercakap ada keluar Allah. Masya-Allah. Kita sikit-sikit bercakap, yang keluar tu apa dia? Ha, perkataan yang jauh daripada redha Allah Taala. Allahu akbar. Itu beza orang yang cinta dekat Allah, dengar dia punya kalam, dengar dia punya perkataan. Tuan-tuan kira, lepas ni habis ceramah ni, tuan-tuan kira berapa kali saya sebut nama Allah? Lebih 100 kali tuan-tuan. Tuan-tuan kira sendiri. Lepas habis ceramah, tuan-tuan kira sendiri berapa kalimah Allah saya sebut dalam ceramah? Lebih 100. Tuan-tuan pergi tengok video saya yang viral tu, berapa kali saya sebut nama Allah? Tuan-tuan kira sendiri. Berbanding dengan pakcik seorang tu. Bandingkan tuan-tuan, bukan nak kata siapa hebat, tapi nak bagi tahu siapa cinta pada sesuatu dia banyak sebut namanya. Tuan-tuan, saya dah kira tapi saya tak mau habaq. Tuan-tuan kira sendiri. Dengar semula apa yang saya sebutkan. Sebab apa? Sebab kita dah banyak zikir. Kita nak berzikir supaya Allah dalam hati kita. Nak cakap apa? Keluar Allah. Tak nak kalau kita bercakap apa, tiba-tiba jadi melata, yang keluar tu apa dia? Eh mama engkau, eh bapa engkau, eh kambing, eh sajan. Oh subhanallah. Kita tak nak keluar kalimah-kalimah macam tu. Kita nak keluar kalimah yang Allah redha. Sebab malaikat Allah, rakib dan atid, kiraman katibin, sentiasa mencatat. Hang zikir tadi, Allah, contoh Allah, Allah, Allah. Malaikat rakib, dia tulis Allah, Allah, Allah. Kalimah ni kalimah yang cukup mulia. Kalimah ni kalimah paling tinggi. Kalimah ni kalau hang tulis di mana pun kertas, tak cukup kertas, bahkan tak cukup tinta dan dakwat yang ada dalam lautan. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kan dalam Quran. Nah, suratul Kahfi ayat yang 109 tuan-tuan. Tuan-tuan baca. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an ta fada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu menjadikan tinta dakwat, yakni lautan kamu jadikan sebagai tinta, sebagai dakwat untuk kamu tulis kalimah Tuhan kamu. Kalimah Tuhan kita apa? Oh, Allah. Nah, saya akan habis kering lautan itu, sedangkan kalimah Tuhanmu tak habis lagi. Maknanya ilmu Tuhan kamu tak habis lagi. Walaupun kamu tambah lagi satu lautan macam tu, takkan habis. Allahu Akbar. Malaikat tu ni, Allah, dia sebut Allah, ni kalimah Tuhan kita ni. Mesti orang ni cinta dekat Allah. Ah, dia seronok lah tuan-tuan. Kiraman katibin. Rakib dan atib.
ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan terlafaz di lidah seseorang ini melainkan ada di kanan dan kirinya itu raqib dan atid. Raqib catit baik, atid catit yang jahat. Takkanlah atid kata, oh, dia sebut Allah Allah tadi itu. Catit. Yang catit itu atid. Boleh terima tuan-tuan? Tuan-tuan nak tanya, boleh terima tak atid yang tulis bila sebut Allah dia tulis satu kejahatan? Boleh terima kata tuan-tuan? Tak bolehlah, ni kalimah Allah lebih mulia daripada penulis tadi itu. Lebih mulia daripada bercakap ni, tuan-tuan. Lebih sempurna daripada segala-galanya. Sudah pasti yang menulis kalimah Allah tadi itu malaikat roh. Rakib, sebab ni ada kalimah Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini yang kita nak bagi tahu tuan-tuan. Jadi kalau kita cinta dekat satu, banyak sebut nama dia. If you want, if you love someone, agak lebih kurang lagu itulah. If you want something, you have to work hard. Jika kamu nak sesuatu, jadi kamu nak cinta Allah, kamu kena kerja keras hari ini. Apa kerja kerasnya? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kamu berzikir kepada Allah. Sentiasa berzikir kepada Allah. Sentiasa ingat dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah Allah akan bukakan segala rahsia-rahsia Allah azza wa jalla. Allah akan perlihatkan pada kamu hikmah kebijaksanaan dan kebesaran Allah. Selama mana kamu tak ingat Allah, tak zikir Allah, selama tu kamu tengok apa saja berlaku, benda tu berlaku, Allah kamu tak nampak. Bila tengok gerhana bulan, oh bulan tu gerhana sebab matahari, sebab cahaya, cahaya, tak nampak Allah kat mana. Sedangkan cahaya tu tak wujud. Tuan-tuan, cahaya tuan-tuan, dia nampak tapi tak wujud. Allah tu dia wujud tapi tak nampak. Nampak? Itu beza tu. Allahu Akbar. Allah tu wujud tapi tak nampak. Allah lawannya Adam. Adam tu siapa? Nabi Adam lah. Walaupun dia punya kalimah bahasa Arab tu berbeza, tapi bunyinya sama. Kalau Adam, dia alif. Alif dal mim. Adam. Kalau Allah, sifat Allah wujud, lawannya sifat mustahil bagi Allah, Adam. Tapi ain dam dal mim. Mana Adam apa? Tiada. Nak bagi tahu ke kita yang Adam tu asal usulnya tiada, tak wujud. Yang wujud cuma Allah. Adam asalnya tidak wujud, tuan-tuan. Nah. Kita sebut tadi Allah tu wujud tapi tak nampak. Macam angin yang kita rasa. Kan? Angin kita rasa tapi tak nampak. Ada benda yang nampak tapi tak wujud. Apa dia ustaz? Bayang-bayang. Tuan-tuan tengok bayang-bayang tuan-tuan. Adakah bayang? Tuan-tuan pergi gapai dia tu, tangkap dia ada kah? Tak ada tuan-tuan, tak wujud. Ustaz dia ada sebab ada lampu. Ada lampu, hampir off lampu tu ada lagi kah bayang tu? Tak ada. Tuan-tuan, ustaz lampu tu sebab apa? Sebab cahaya. Cahaya mana? Cahaya bulan. Tuan-tuan berapa ramai orang naik pergi bulan? Saya pergi tengok tadi tuan-tuan, yang naik pergi bulan, cahaya apa pun dia tak jumpa. Kat mana cahaya yang kata cahaya bulan tu? Kat matahari ustaz, itu matahari bukan cahaya. Matahari itu kan panas. Matahari tak dipanggil nur, tak dipanggil cahaya, tapi dipanggil matahari tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah sana, nak dapat saksikan sendiri. Atau cahaya itu mana ustaz? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itulah cahaya langit dan bumi. Kalau katakan cahaya itu datangnya daripada matahari, kenapa waktu malam matahari tak keluarkan cahaya? Yang keluar cahaya bulan. Kalau kata cahaya bulan itu adalah merupakan cahaya, kenapa waktu siang bulan tak mengeluarkan cahaya? Di mana cahaya itu? Tuan-tuan cari, di mana cahaya itu sebenarnya? Adakah pada matahari atau pada bulan atau pada lampu atau pada mana? Tuan-tuan tak jumpa. Sebab tak wujud. Yang wujud cuma Allah. Allah lah nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Tuan-tuan boleh buka surah An-Nur, ada jumpa. Allahu nurus samawati wal ard. Jumpa ayat tu insya-Allah tuan-tuan akan faham apa makna nur, cahaya. Subhanallah. Nah, ini yang kita kena belajar berakidah macam ni supaya kita kukuh iman, bertambah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Kena? Jadi banyakkan zikir kepada Allah, peganglah tasbih. Nah, kalau ada orang kata ustaz bidaah ustaz pegang tasbih sebab Nabi tak pernah kira dengan tasbih. Saya kata kat dia balik, encik hang pegang tu pun bidaah juga. Ustaz bab bida'ah ni bab ibadat. Atuh hang baca Quran guna headset tak ibadat. Hang dengar kuliah Mas Emo dan tu bukan ibadat. Masya-Allah. Tenang, ustaz maulid Nabi bida'ah. Tu kita mengaji untuk ilmu di universiti tu tak bida'ah. Zaman Nabi ada universiti kata tuan-tuan.
Ada universiti kah? Universiti Islam? Mana ada tuan-tuan? Yang ada zaman Nabi mengaji menuntut ilmu di dalam dalam masjid. Lepas tu kita namakan tempat pengajian kita tu sebagai universiti ataupun college. Maka menamakan itu juga ada bida'ah lah. Sama macam kita. Majlis ilmu dalam maulid tu majlis ilmu. Selawat Nabi suruh. Okay, perhimpunan dalam majlis ilmu pun Nabi suruh. Makan-makan minum pun Nabi suruh. Tapi kita namakan perhimpunan ni sebagai maulid Nabi. Sama lah macam kita namakan universiti kita tadi sebagai university. Zaman Nabi mana ada semua tu. Tapi kita menuntut ilmu dalam tu tuan-tuan. Masya Allah. Ini tuan-tuan. Konsep bida'ah yang tidak difahami oleh setengah orang. Nah, kau nak sebut kata bida'ah? Bumi ni pun bida'ah. Langit ni pun bida'ah. Siapa kata lagu Ustaz? Sebab asal usul semuanya tida'ah. Tidak ada semuanya baharu. Benda yang baru dibuat. Siapa buat? Allah. Yang wujud siapa? Allah saja tuan-tuan. Subhanallah. Selain daripada Allah, itu adalah baharu ataupun namanya hadis ataupun namanya hudus, benda yang baru. Itu lawan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tu qadim, lawan bagi qadim baharu, termasuklah semua alam. Masih wallah, itu adalah benda baru. Selain daripada Allah, itu adalah alam yang Allah cipta, yang Allah jadikan, yang Allah adakan dia. Pada asalnya dia tiada. Nah, subhanallah. Ini cerita-cerita paling baik habis dekat situlah tuan-tuan, nah. Jadi banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih kalau boleh peganglah. Ni amalan ulama-ulama kita dulu tuan-tuan. Tengoklah kita punya aulia-aulia Allah taala. Sama ada di Indonesia ke, di Malaysia kita ke, tasbih tak pernah lepas kat tangan. Kita yang tak lepas kat tangan ensel. Subhanallah. Tak boleh ke, Ustaz? Bukan tak boleh, boleh. Tuan-tuan. Boleh sebab ia kepentingan juga kerana kita nak berhubung. Tuan-tuan. Ensel kita berhubung dengan kawan, dengan mak, dengan ayah, dengan siapa-siapa kekasih kita. Tapi yang ni kita berhubung terus dengan Allah Ta'ala. Macam kita buat apa-apalah kan, kita pegang ni dah tahu dah kita nak berzikir daripada Allah. Namanya Robito, hubungan tuan-tuan. Macam mana? Allahumma salli ala sallamu'ala. Habis dekat situ lah bab pasal zikrullah. Habis bab zikir ni insyaAllah. Kemudian yang seterusnya iaitulah yang keempat, kita puasa. Sebab apa kena puasa Ustaz? Sebab akhir zaman nanti tuan-tuan, masya Allah, makanan nak cari kat mana? Kalau dah jaga tak ada kemarau dah, makanan nak cari kat mana? Kalau kita dah lazimi puasa hari ni, tak kisah makanan tak ada pun tak apa, aku dah biasa puasa. Puasa waktu bila Ustaz? Isnin kah? Kamis kan sunnah Nabi. Nabi suka puasa hari Isnin, tanya Nabi pasal apa? Sebab waktu tu Nabi dilahirkan dan waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi. Itulah wahyu pertama turun kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari apa? Yaumul Isnin. Jadi cara kita nak meraihkan kegembiraan pada Nabi, setiap hari Isnin kita berpuasa. Sebab Nabi puasa hari Isnin. Ni makna kita kata persediaan untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Tuan-tuan, ni yang perlu kita buat. Yang kelima apa dia? Duduk majlis ilmu. Duduk dengan para alim ulama. Sebab ulama yang ajar pada kita tentang fitnah ni. Kalau tanpa ulama, satu habuk pun dia tak tahu apa. Tak dapat tiba-tiba, kena duduk dengan mereka, bersuhbah, bersahabat dengan mereka, berkawan dengan mereka, meraihkan mereka dan ambil faedah, istifadah daripada mereka. InsyaAllah kita akan selamat nanti tuan-tuan. InsyaAllah binillahi ta'ala. Tuan-tuan, lima benda tadi tuan-tuan kena buat. Yang ketiga, mana tiga ni? Tiga daripada Quran yang kita bacakan tadi berkenaan tentang ulul albab. Dan inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyama. Yang pertama, mereka suka berzikir kepada Allah. Yang kedua, mereka suka bertafakur, berfikir tentang kebesaran Allah Taala. Yang ketiga, mereka suka berdoa kepada Allah. Tiga benda ni ada tak kat kita? Yang pertama zikir, yang kedua tafakur, yang ketiga doa kepada Allah. Doa bukan doa semestinya selepas solat. Doa waktu bila-bila pun. Apa yang dia buat, dia doa. Waktu nak tidur, dia baca doa. Waktu nak bangkit tidur, dia baca doa. Siapa amalkan tuan-tuan? Bangkit tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian, dia pergi pula toilet, baca doa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar daripada toilet, bilik mandi, baca lagi doa. Alhamdulillahilladzi adhaba anil azab wa afani.
Dia ambil wuduk, dia baca lagi doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Lepas tu pakai baju, baca doa lagi. Allahumma inni as'aluka min khairi khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, berilah aku kebaikan yang ada pada pakaian ini, jauhkan aku daripada keburukan yang ada pada pakaian ini. Kemudian tengok cermin. Hari-hari tengok cermin. Alhamdulillah kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Segala puji bagi Allah yang telah mengelokkan wajahku, maka elokkan juga akhlakku ya Allah. Tengok tuan-tuan, keluar rumah baca doa lagi. Bismillah, bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Pernah menuju masjid, baca doa lagi. Naik kenderaan dulu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamani nura wa an yasari nura fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa azimni nura. Kita minta cahaya daripada Allah. Masuk masjid, Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmati. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Tuan-tuan nak tanya, siapa amalkan semua benda ni? Kalau kita benar mengaku amalkan sunnah, siapa amal benda ni? Kalau kita amal, insyaAllah hang sudah beramal dengan sunnah Nabi SAW, layak digelar sebagai orang yang memang memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita punya slogan perjuangkan sunnah tapi jauh daripada amalan sunnah, jangan mengaku apa tuan-tuan. Nah, sebab sunnah Nabi itu pada perbuatan tuan-tuan, pada akhlak Nabi SAW, bukan hanya sekadar di lidah, tapi jauh daripada amalan. Na'uzubillah, Allah akan murka orang macam ini. Allah akan marah tuan. Sama-sama kita berfaedah, kita tak nak Allah murka pada kita, kita nak Allah sayang dekat kita, Allah redha dekat kita. Kaburamaktan antallah antakulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah kepada kamu, kamu mengatakan satu yang kamu sendiri tak buat. Takut macam ni tuan-tuan. Kita kata slogan aku perjuangkan sunnah, tapi tengok pakaian tak ada pun sunnah. Kopiah pun tak pakai. Bukan yang kat sini lah nak sebut yang orang yang mengaku pejuang sunnah. Kopiah pun tak pakai. Jubah jauh sekali tuan-tuan. Serban tak pernah tengok dia pakai. Ustaz, yang tu adat kebiasaan orang Arab. Bukan je kalau kita niat ikut sunnah Nabi dapat pahala. Kalau daripada pakaian pun tak nampak sunnah Nabi, bagaimana yang di dalam batin? Sebab yang az-zahir yadullu alal batin. Yang zahir itu menunjukkan hak yang ada kat batin tadi tu. Kalau zahir macam tu, batin apa dah lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ubah tuan-tuan, 2018 kena ubah. Inilah kita nak jadi ulul albab macam ni lah. Kalau kita tak amal apa yang Nabi suruh, maka jauh sekali lah yang digelar oleh Allah ulul albab. Boleh jadi kita jadi Ahmad albab. Apa dia Ahmad albab? Tuan-tuan, kita tengok di filem. Ini bukan kau punya, ni Ahmad albab yang punya. Maknanya kata kekayaan. Yang dia fikir bangkit tidur, dia fikir nak berniaga. Nak tidur pun fikir pasal projek perniagaan. Bincang dengan kawan di restoran pun pasal perniagaan. Duduk dalam kereta, handset panggilan kawan pun cerita pasal perniagaan. Bukan tak boleh, boleh tuan-tuan. Tapi kenapa kita berniaga sampai kita lupa pada Allah? Dan tak beramal dengan sunnah Allah, sunnah Nabi SAW. Kita jadilah orang yang berniaga yang Allah sebutkan dalam Quran. Tijaratun la tulhim. Orang yang berniaga yang mana mereka tak lupa kepada Allah. Apabila masuk waktu solat, mereka solat. Apabila mereka dapat keuntungan dan perniagaan, mereka keluarkan zakat, infak fi sabilillah. Mereka bantu masjid dan surau. Tuan-tuan, maka yang ni kita nak jadi tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab hari ni kita tengok ramai orang, terutama umat Islam, sibuk fikir pasal perniagaan. Bukan tak boleh, boleh tuan-tuan. Sebab memang perniagaan itu adalah satu benda yang rezeki yang melimpah ruah, yang menyebabkan kita bantu orang fakir dan miskin. Tapi yang bahaya sekarang ni, ramai orang buat produk tu, produk ni, macam-macam jenis produk, sehingga meletakkan satu hukum dekat situ, satu benda yang kalau hang buat ni, hang dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni. Hang sehat, hang tak ada penyakit, hang tu, hang tu, hantu semua. Subhanallah tuan-tuan. Sedangkan yang bagi sembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana nak berniaga boleh, ikut style Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 tahun ikut paciknya pergi berniaga di bumi Syam. Apa yang Nabi buat waktu berniaga? Jujur tuan-tuan. Amanah.
tijaratu siddiqin, orang yang jujur dalam perniagaan di akhirat bersama dengan para anbiya alaihi salatu wasalam. Orang yang jujur dalam berniaga, masya-Allah tabarakallah. Tapi orang yang tak jujur berniaga, tak ada keberkatan pada perniagaan tersebut. Tengok Nabi berniaga, laris tuan-tuan, terlajak laris. Baliknya daripada bumi Syam, habis perniagaan. Bahkan orang jatuh hati dekat dia. Yang tak ada niat nak beli, tiba-tiba terbeli. Sebab apa? Suka tengok orang yang berniaga ni. Siapa dia? Nabi SAW sejuk mata memandang. Tengok Nabi pun rasa, ya Allah, seronoknya. Kerana cantiknya wajah Nabi itu, orang pun jatuh cinta dekat Nabi SAW. Sehingga Maisarah bagi tahu dekat dia punya bos, yakni Sayyidatina Khadijah. Sehingga Sayyidatina Khadijah jatuh hati dekat Nabi SAW. Kerana Nabi berniaga dalam keadaan jujur, tuan-tuan. Ya, nah? Banyaklah kita beli barang, Allahu Akbar. Balik-balik rumah, barang tu rosak, barang tu basi. Beli buah, buah yang rosak, Allahu Akbar. Di mana sifat ihsan kita kepada Allah Ta'ala? Ya, nah? Di mana niat kita nak bantu orang yang susah, yang memerlukan? Kalau betul-betul kita nak bantu orang, mesti kita akan berikan yang terbaik kepada mereka, tuan-tuan. Tak nak bagi yang terburuk kepada mereka. Sebab apa yang baik kita bagi, itulah sebenarnya kita nak macam tu juga daripada orang tersebut. Kalau kita bagi buruk dekat dia, tak musal esok lusa pun keburukan juga kita dapat. Na'udzubillah min zalik. Once you give, you get back more. Apa kamu bagi ke orang, kamu dapat balik. Lebih lagi daripada tu. Kalau kamu bagi baik, baiklah kamu dapat. Kamu bagi banyak, banyaklah kamu dapat. Kalau kamu bagi yang keburukan, yang penipuan, esok lusa kamu pun dapat benda sama, bahkan lebih teruk lagi daripada tu. Waliyahuzubillah. Ini tuan-tuan kita kena ambil perhatian. Apapun kita nak buat, kita kena hadirkan Allah bersama-sama dengan perbuatan kita. Maknanya Allah melihat apa yang kau buat, Allah dengar apa yang aku cakap, dan Allah sebenarnya mengetahui akan isi hati aku. Ini mana sifat ihsan. Dan nama Selangor pun Selangor Darul Ihsan. Maknanya kita kena ada sifat ihsan itu. Ihsan apa? Antakbudallah ka'annaka tarah fa'ilam takun tarah fa'innahu yaraka. Ihsan itu kamu buat suatu perbuatan, kamu dapat lihat saksi, maksudnya Allah yang buat perbuatan kamu tu. Seandainya kamu tak nampak Allah, dan memang kamu tak akan nampak Allah, maka ketahuilah Allah sentiasa melihat kamu. Tu mana ihsan. Tuan-tuan, masya-Allah. Kalau kita jadi sifat ihsan ni, Allahu Akbar. Nah, itulah yang disebut oleh Nabi SAW, orang punya ilmu tasawuf yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi amalkan benda-benda macam tu. Kita nak berniaga, berniagalah ikut cara baginda Nabi SAW. Kerana perniagaan itu ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana 9/10 rezeki itu daripada perniagaan. Jadi macam para sahabat yang berniaga, tapi perniagaan mereka penuh dengan keberkatan. Bila Nabi minta infak fi sabilillah, mereka tak pernah tolak, bahkan mereka lah yang bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni baru namanya orang yang berniaga. Berniaganya itu kerana Allah dan kerana ingin mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditonton puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam ini insya-Allah kita sama-sama berazam untuk menjadi manusia yang ulul albab, orang yang sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa mempunyai akal yang sihat dan yang tajam, dan juga kita jauhkan daripada mempunyai sifat, nah, sifat-sifat yang ada ahmad albab. Yakni yang memikirkan tentang benda yang kaya saja, tuan-tuan. Tetapi hasil daripada kekayaan itu tidak ada satu pun kita bantu untuk perjuangan Islam ataupun untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ditonton puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk ceramah saya pada malam ini. Dah 9:30 dah tu, kan? Lewat dah tuan-tuan, masya-Allah. Apa yang saya kongsikan pada malam ini moga-moga ada manfaatnya, dan semoga ianya menjadi ibadah dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai berpahala. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ashraf sebab jemput saya ke sini, ya. Dia jemput pun kerana ada orang surau yang berminat dengar zikir Allah Allah tadi tu, kan? Ha, isu pasal zikir Allah Allah, tuan-tuan. Yang tu sudah jelas. Nah, benda tu pun dah clear, dah kita clearkan alhamdulillah, dan tidak ada lagi isu berkenaan tentang ini sebab masing-masing dah tahu bahawasanya Allah tu adalah Tuhan kita. Lainlah kalau yang bertanya tu orang yang bukan Islam, tuan-tuan, boleh kita nak berdebat dengan dia. Tapi kalau dia sendiri pun bertuankan dengan Allah, apa perlu nak diperdebatkan lagi? Apa perlu nak didiskusikan? Masing-masing kita punya Allah yang sama, Tuhan kita yang sama. Lainlah kalau Tuhan kita tu berbeza, tapi Tuhan kita sama Allah. Lepas tu nak buat lagi mana, Ustaz? Sekarang ni ketepikan perbezaan pendapat, kita kena satukan. Kita orang Islam, kita nak satukan hati kita. Kita nak sama-sama tuan-tuan memperjuangkan Islam, dan kita nak sama-sama memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Sekarang ni dosa aku, dosa engkau untuk engkau, pahala aku untuk engkau. Yang sekarang aku dah sampaikan,
dan engkau pun sudah sampaikan. Kalau ianya betul, ianya baik, dapat pahala daripada Allah. Kalau tak baik, maka dapat dosa kepada orang yang buat. Apa masalah tuan-tuan? Ketepikan masalah khilafiyah, sekarang kita nak bersatu hati. Dan kita nak bersatu hati tuan-tuan. Bila lagi kita nak bersatu hati? Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Hentikan perpecahan dan perbalahan, wa la tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai. Jadi kita nak bersatu hati tuan-tuan untuk Allah dan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmika kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, keseluruhan. Keseluruhan tuan-tuan. Kita tak nak sebahagian beramal Islam, sebahagian tak beramal dengan Islam. Kita nak sama-sama memperjuangkan Islam. Yang tu kita nak tuan, biar Islam dimartabatkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam kebanyakan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhan kami, bantulah kami ya Allah untuk berzikir dan bersyukur kepada-Mu ya Allah, dan bantulah kami untuk melaksanakan ibadah yang terbaik kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah majlis kami pada hari ini majlis Kau rahmati, Kau berkati lagi, Kau redai ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan Kau lindungi daripada kecelakaan dan musibah, Kau lindungi daripada dosa dan noda ya Allah. Ya Allah, seandainya kami buat dosa dan kesalahan ya Allah, maka Kau bimbing dan berilah hidayah pada kami ya Allah, agar kami beristighfar dan mohon ampun serta bertobat kepada-Mu ya Allah. Sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan ilmu pengetahuan kepada kami dan kurniakan kepada kami kefahaman dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma aftah alaina hikmatak. Ya Allah Tuhan kami, kurniakan kepada kami hikmah kebijaksanaan-Mu ya Allah. Allahumma ja'al fi qulubina nura. Ya Allah, kurniakan ke dalam hati kami dan jiwa-jiwa kami ya Allah cahaya nur hidayah-Mu ya Allah, cahaya iman-Mu ya Allah, cahaya Islam-Mu ya Allah, dan cahaya ilmu ya Allah, dan cahaya daripada cahaya-Mu ya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya Allah, sungguh Engkau adalah cahaya di langit dan juga cahaya di bumi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ahdi qawmina fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum kami ya Allah, sungguh mereka tidak tahu ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami semua ya Allah, sungguh kami ini masih memiliki sifat kejahilan ya Allah. Engkau yang Maha Mengetahui dan juga yang Maha Bijaksana ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu itu ya Allah, agar kami mengetahui segala apa yang Kau lakukan ya Allah, segala asma'Mu ya Allah, segala af'al Mu ya Allah, dan segala sifat-Mu ya Allah, agar kami merasakan bahwasanya kehadiran-Mu ya Allah, dan kami dapat membesarkan dan mengagungkan-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabaraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.